Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ketahui bahawasanya ta'rif puasa adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya fajar sehingga kepada terbenamnya matahari. Maka diketahui juga di situ bahawa berakhirnya waktu untuk kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi pada waktu terbenamnya matahari, atau boleh kita katakan pada waktu masuknya waktu solat maghrib. Di saat berpuasa, seseorang itu disunatkan untuk mempercepatkan berbuka puasa. Bahkan disebutkan bahwasanya makruh kalau satu orang itu melambat-lambatkan daripada berbuka puasa dengan tanpa udzur. Bahkan keutamaan berbuka puasa ini lebih utama daripada menunaikan solat setelah daripada dilaungkan azan maghrib. Ini bertepatan dan berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa, baginda Rasulullah SAW tidak melaksanakan solat melainkan setelah diberi kepada baginda Rasulullah SAW rutab atau tamar yang lembap, lalu Rasulullah SAW memakannya, kemudian baru Rasulullah SAW meminum air, kemudian disebutkan baru Rasulullah SAW melaksanakan solat. Adapun sekiranya satu orang itu berbuka puasa sehingga terlepas waktu maghrib, nah ini tidak lagi dimaafkan dari sudut syariat. Jika kita menceritakan tentang berbuka puasa ini sudah sinonim dengan masyarakat kita tentang mempelbagaikan juadah berbuka puasa dan juga pembadiran ketika mana mereka berbuka puasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita tahu bahwasanya tujuan kita berpuasa adalah untuk mendidik diri dan juga nafsu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, iaitu maqasid ataupun tujuan disyariatkan berpuasa adalah untuk satu orang menjadi satu orang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melayani hawa nafsu, bukan untuk melayani kehendak diri, bukan untuk memenuhi akan keinginan untuk makan makanan itu dan makan makanan ini, malah berlebih-lebihan di dalam menyediakan juadah berbuka puasa sehingga menyebabkan pembadiran adalah merupakan sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asasnya pembadiran ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya golongan-golongan yang membadir mereka adalah teman kepada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semangat dan kegembiraan kita untuk menyambut bulan Ramadan, tidak salah kalau kita menunjukkan kegembiraan kita dengan mempelbagaikan makanan dan juadah ketika berbuka puasa sebagai tanda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mana kita menzahirkan rasa kita membesarkan syiar Allah, mempelbagaikan juadah berbuka puasa, perlu untuk kita bersederhana, iaitu dengan tidak menyebabkan pembadiran terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allahu ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan kalau kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, inna adhabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pada soalan-soalan yang berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan berbuka puasa dan pembadiran ketika berbuka puasa. Soalan yang pertama, setiap tahun saya jenis suka membeli juadah buka puasa banyak-banyak. Setelah itu berkongsi dengan jiran-jiran. Tapi saya dapat tahu jiran tidak habiskan pun juadah itu. Adakah saya yang membadir? Nah, ketika kita meneliti akan keadaan ini, yang membadirnya adalah si jiran tadi, bukan seorang pemberi tadi. Yang memberi
tidak dikategorikan sebagai seorang yang membazir karena dia memberikan di atas tanggung jawabnya dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menjamu orang makan ketika mana orang itu sedang berpuasa. Adapun kalau kita yakin dengan sepenuh keyakinan bahawa kalau kita berikan makanan kepadanya, maka dia akan membazir ataupun dia tidak akan menghabiskan makanan yang kita akan berikan, perlu untuk kita mengambil beberapa langkah, yaitu kurangkan sedikit daripada kuantiti makanan yang kita berikan dan berikan kepada orang-orang lain lagi yang lebih memerlukan makanan daripada jiran kita yang tidak mampu menghabiskan makanan yang diberikan oleh kita tadi. Soalan yang kedua, cara berbuka puasa yang sederhana dan betul supaya tidak membazir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita meneliti akan cara berbuka puasa yang benar ataupun yang tepat supaya tidak membazir. Nah, sudah tentu contoh yang paling terbaik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang paling terbaik. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab ataupun tamar yang dalam keadaan lembab. Ini dinamakan dengan rutab. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan tamar, iaitu kurma, dengan jumlah 1 hingga 3 biji daripada kurma. Setelah daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminum air dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendirikan solat maghrib. Setelah selesai daripada solat, nah, kita akan sambung semula dengan makan makanan ataupun juadah yang berat sedikit. Secara adatnya orang-orang kita perlu memerlukan kepada nasi dan makanan yang lebih berat lagi. Nah, ketika dalam keadaan itu, hawa nafsu kita atau kehendak diri kita akan terdidik untuk bersabar di dalam menikmati juadah makanan. Di dalam pada itu, maka kita akan secara sendiri akan melatih diri kita agar tidak bersifat gelojoh dan tamak di dalam ketika mana ingin menjamu selera di dalam juadah berbuka puasa. Maka ketika itu kita akan berbuka puasa dengan cara yang betul dan pembadiran akan dapat dielakkan. Soalan yang ketiga, menjelang bulan Syawal yang hampir tiba, semua syok nak pergi beli baju raya. Kadang-kadang 2 hingga 3 jenis baju raya dengan niat nak raikan kemenangan berpuasa. Salah ke? Nah, ini sebenarnya asalnya tidak salah untuk kita beli baju kerana duit kita sendiri. Jadi tidak salah untuk kita beli baju, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga luar daripada kadar keperluan kita untuk memakai baju tadi. Kerana tujuan asal memakai pakaian baru tadi iaitu membesarkan syiar Allah dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi SAW memakai pakaian baru pada satu Syawal. Adapun kita beli berpasang-pasang baju, kita mau pakai satu hari atau bagaimana? Nah, begitu. Jadi di dalam kita bergembira meraihkan kejayaan kita dan kemenangan kita di dalam berpuasa, maka jangan kita tertipu dengan nafsu kita untuk membeli pakaian yang banyak, kerana masih ramai lagi orang-orang yang berada di luar itu, orang-orang yang tidak mampu, bahkan tidak mempunyai baju, perlu untuk kita perhatikan. Maka dengan itu, ambil sekadar yang perlu bagi kita, seperti mana Nabi SAW bersabda, khairul umur awsatu, sebaik-baik perkara adalah yang paling-paling sederhana ataupun yang berada di tengah-tengah di antara kedua-dua. Soalan yang keempat, ustaz, cakap pasal membazir, apa hukum diorang yang buat video masakan atau apa-apa untuk menarik selera orang membeli pada bulan puasa? Hukum kita buat video masakan untuk tarik pelanggan, ini harus hukumnya sebenarnya dari segi promosi. Tak selagi mana kita tidak melanggar garisan yang ditetapkan oleh syariat, iaitu kontennya perlu dilihat apakah ada unsur-unsur maksiat ataupun tidak. Sekiranya ada unsur-unsur maksiat, maka dilarang oleh syarak seperti pendedahan aurat dan sebagainya. Nah, maka di situ haram hukumnya. Namun tujuan untuk menarik pembeli dengan membuat ataupun membuat video-video promosi produk yang kita jual seperti makanan, nah, ini harus hukumnya. Tapi ketika mana bulan puasa, andai sahaja konten video itu menyebabkan terngiurnya orang yang berpuasa sampai dia tidak mampu untuk meneruskan puasanya, nah, maka di situ makruh
dengan video yang kita buat tadi, bahkan boleh juga kepada membawa kepada perkara haram ketika mana kita menghasut seseorang untuk membatalkan puasanya. Maka dengan itu diteliti terlebih dahulu akan konten video tadi. Apakah video tadi mengiurkan sehingga menyebabkan orang ingin buka puasa ataupun sekadar menarik minat orang membeli sahaja. Nah, maka dengan itu kita sendiri yang tentukan ketika mana kita melihat konten-konten video yang ada bertebaran di media sosial yang ada.